kembali lagi bersama saya Lilis Alma dan Ibu Wiwin dengan brandnya Sekar Wangi Sumpia. Kita akan kembali di segmen 3 ini akan menggali apa saja yang sudah didapatkan dari pemerintah gitu ya. Ya Bu Wiwin, nah kan kita kan ada ini program dari pemerintah nih. Yeah. Nah, manfaat apa aja yang didapat dari pemerintah untuk Ibu Wiwin? Manfaat pemerintah untuk saya sangat banyak sekali, seperti dari brand, mulai dari PIRT, dapat legalitas, ya, dari PIRT, halal sudah didapat juga, sudah didapat, kemudian terus IUMK, ya, kemudian sama NIB, ya, media, sudah di pasal itu semua dari pemerintah, ya. Pembuatan IMK sendiri berapa lama sih? Katanya dengar-dengar ada yang 5 menit loh. Iya, cuma nah, 10 menit. 10 menit ya? Iya. Luar biasa nih. Kita wajib berterima kasih nih sama pemerintah, iya, yang sudah memudahkan para UKM ya untuk mendapatkan, iya, legalitas. Karena dengan adanya legalitas kita lebih percaya diri ya, iya, untuk mengembangkan atau bahkan promosi. Iya. Dengan adanya legalitas tersebut kita lebih percaya diri. Jadi percaya kan? Diri. Betul. Jadi mempermudah untuk pemasaran. Betul. Untuk meningkatkan image. Iya, betul. Bahwa UKM itu walaupun UKM, sekelas UKM istilahnya ya, tapi biasanya kan UKM katanya tidak ber PIRT katanya gitu ya. Ternyata untuk sekarang mudah sudah, karena kita banyak merapat ke pemerintah, ke dinas. Dengan adanya fasilitas-fasilitas, adanya pendampingan. Ya. Nah, program TT apa yang diikuti? DAK ya, ya, yaitu dana alokasi khusus, dari kementerian ya. Kementerian Koperasi ya, terus pernah ikut kewirausahaan, ikut juga ya pernah. Kemudian pelatihan yang diberikan sekarang oleh pemerintah ya banyak sih ya. pelatihan seperti packaging, nah untuk packaging, meningkatkan lagi ya packagingnya untuk lebih diperbaharui lagi, kemudian logo-logo ini juga kan ada pembelajarannya biar menarik seperti apa gitu ya. Karena kadang-kadang customer itu melihat packagingnya ya. Wah, packagingnya bagus dan menarik, dan ya kalau ini tidak hanya bagus dan menarik packagingnya tapi rasanya pun luar biasa. Bisa ya. Bisa dicoba nanti. Nah, sekarang untuk manfaat itu kan banyak sekali ya. Dari mulai packaging, dari mulai pemasaran juga, kemudian untuk meningkatkan kualitas kita juga ya. Nah, sekarang harapan apa yang diinginkan Ibu Win dari pemerintah berikutnya? Untuk pemerintah, terima kasih telah banyak memberikan fasilitas kepada para UKM. Dan untuk para UKM, jangan segan-segan merapat ke dinas. Jangan malu, karena jangan fasilitasnya ada di sana. Fasilitasnya ada di sana. Kalau kita jauh dengan dinas, kita tidak akan tahu mendapatkan fasilitas itu. Ya, seperti pelatihan-pelatihan, info-infonya juga info. Didapatnya dari dinas ya. Terus bazar-bazar juga. Banyak, kalau dari bazar itu nanti kita banyak link. Nah, banyak dengan pesanan. Dengan banyaknya kita bersilaturahmi, dengan banyaknya link, kita akan menambah wawasan ya. Kita walaupun kompetitor kita banyak, tapi kita tidak usah khawatir karena kita punya standar rasa, kemudian packaging yang bagus, Nah, jadi untuk sahabat Strabis TV, kalau seandainya ingin berwirausaha seperti Ibu Wiwin, Ibu Wiwin berpesan jangan lupa ke dinas, hubungi terus, mendekati dinas, karena dengan adanya pendekatan dengan dinas akan mendapatkan fasilitas-fasilitas ya. Karena informasi dinas kan tidak mungkin mencari ini ya. Kita yang harus merapat yang harus ke dinas. Merapat. Betul. Nah, untuk selanjutnya ini kan harapan-harapan sudah nih, bagaimana harapan-harapan ke depan untuk selanjutnya untuk Sekar Wangi Sumpia ini, Bu Win? Harapan saya semoga saja makin ke depan makin ada kemajuan ada fasilitas dari pemerintah, biar go internasional. Nah, itu yang terpenting ya. Go internasional supaya rasa dari sumpia ini bisa dinikmati juga oleh negara-negara lain. Nah, itu harapan Ibu Win ini sangat luar biasa, ingin hasil produknya ini bisa mendunia gitu ya Bu Win ya. Nah, sekarang kalau misalkan sahabat Strabis TV nih ingin menikmati
Sekar Wangi Sumpia ini harus menghubungi kemana nih? Untuk Sumpia Sekarwangi hubungi dengan di nomor 085 316 502972. Iya, bisa disebutkan sekali lagi nih. 085 316 502972. Bisa menghubungi lewat telepon. Kemudian WA-nya sama. Sama, telepon sama WA sama. Sama. IG-nya di Sumpia Sekarwangi. Sumpia Sekarwangi. Facebook-nya di Sumpia Sekarwangi. Sumpia Sekarwangi IG dan Facebook-nya Sumpia Sekarwangi. Nah, kalau misalkan ya ada teman-teman dari sahabat Strabis TV ingin menikmati sekarang nih, by telepon aja ke Bu Wiwin gini. Ada diskon nggak nih buat sahabat Strabis TV? Boleh, ada diskon 30%. Untuk hari ini 30% kalau sahabat Strabis TV menghubungi langsung adminnya Ibu Mimin, mendapatkan 30% potongannya. Iya, terima kasih banyak nih Bu Mimin ya, kita sudah berbincang-bincang. Terima kasih informasi yang sudah diberikan untuk sahabat Strabis TV. Mudah-mudahan usaha Bu Mimin semakin meningkat dan harapannya bisa tercapai. Amin. Ya, kita berterima kasih sekali lagi kepada pemerintah yang sudah memberikan fasilitas ya. Ya. Fasilitas apa yang sesuai dengan harapan Ibu Mimin. Iya, sahabat Strabis TV, demikianlah bincang-bincang saya dengan Ibu Mimin, pengusaha dari Sumpia dengan brand Sekar Wangi Sumpia. Mudah-mudahan apa yang diinformasikan Ibu Win, sahabat Strabis TV semakin penasaran sehingga segera telepon Ibu Win untuk mendapatkan produk-produk dari Sekar Wangi Sumpia. Nah, mudah-mudahan acara UKM juara ini bisa selalu ditonton dan selalu di like oleh para sahabat Strabis TV. Demikian dari kami. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di acara UKM juara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.